Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita masih membahas Bitger Breeze. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Dan untuk video kali ini kita akan lihat atau kita akan berkunjung ke websitenya si Bitger Breeze. Ada update website seperti apa website saat ini, dan buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga diar guys. Oke, sebelum kita masuki pembahasan inti, kita lihat harga koin atau token Bitger di Coin Market Cap guys. Dan untuk saat ini, saat video ini dibuat, si Bitger mengalami penurunan sekitar 3,90% dan di harga 0,00778 rupiah. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lihat di sini untuk market cap-nya itu ada sekitar 3 triliun dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 7,7 triliun. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 20,8 miliar dan mengalami penurunan sekitar 20,08%. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir sampai hari ini ya, si Bitger Breeze ini masih mengalami koreksi dan mungkin dia masih akan mengalami koreksi. Nanti kita akan bahas di akhir video dengan RSI dan juga MR cross-nya di KuCoin guys. Jadi kalau kita lihat untuk marketnya si Bitger Breeze saat ini itu ada di KuCoin, Gate, MXC dan Elbank. Dan buat teman-teman semua, kita bisa lihat untuk semua market yang saat ini menerima si Bitger itu ada di Second BTC dan Bitmart, XT.com dan AAX dan Bitonomy, lalu Bitforex, Bibok dan juga Latoken. Masih ada lagi di IndoX dan PancakeShape, lalu ada di KitX dan ada Pimax, lalu ada Bitwell. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa pilih mana yang kalian suka ya. Tapi menurut saya untuk perdagangan dari Bitger Breeze ini yang paling tinggi itu ada di KuCoin, Gate dan MXC, lalu ada Elbank. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya KuCoin dan MXC, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi video ini guys. Oke, di sini kita berada di bitger.com/partner. Jadi penting banget ya buat teman-teman semua untuk disclaimer. Dan di sini kita bisa lihat untuk ekosistem partnernya si Bitger Breeze. Yang pertama ada dari Chainlist dan kita bisa lihat di sini ada CoinHoop dan Devi5, lalu Dextool dan ada Guardarian, lalu ada Now Payment, dan di sini kita bisa lihat ada SPHINX Lab dan ada Swap Zone. Dan ada di sini SWFT Blockchain dan ada Lovely Inu, lalu ada Ice Cream Crew atau Ice Cream Swap ya, dan di sini ada Bitcap dan Onus, lalu ada Chengnow. Dan untuk exchange partner itu ada di KuCoin, Gate, Elbank dan Hotbit dan Bitmart, PancakeSwap, MEXC, IndoX, Bibok dan Soon Crypto, lalu ada XT.com dan juga Bitforex. Dan ada Latoken, lalu ada CoinSpot dan HOAX dan CatX dan ada lagi CoinStore dan Pimax. Dan di sini untuk channel media ya, atau untuk mungkin media promosi dari si Bitger gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada capital.com, Cointelegraph dan ada di sini Chengli, lalu ada currency.com dan Masbel. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, di sini kita bisa lihat partnernya itu luar biasa sekali dari si Bitger Breeze. Dan video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, di sini kita bisa lihat dari bitger.com/startup guys. Dan kita bisa disclaimer juga ya, di sini ada peringatan dari tim Bitger. Semua informasi tentang proyek di bawah ini dibagikan oleh pemilik proyek dan jangan berpartisipasi dalam penjualan pribadi dengan pemilik proyek manapun di stadium startup.
hanya berpartisipasi dalam pra penjualan yang diumumkan oleh saluran media resmi kami. Jadi kalau yang diumumkan selain dari Bitger itu jangan kalian ikuti ataupun kalian berpartisipasi gitu guys. Jadi kita bisa lihat di sini sekarang kumpulkan dana untuk proyek atau ekspansi bisnis Anda dengan kontrak pintar BRC20. Jadi token BRC20 adalah aset berbasis blockchain dengan fungsi yang mirip dengan Bitcoin, Ethereum, dan Bitcoin Cash, dapat menyimpan nilai dan dikirim dan diterima. Bitger atau BRC20 adalah jembatan dari The Thimble dan Commercial World ke The DeFi World dan crypto ya. Jadi yang punya project kalian bisa melamar di sini untuk menambahkan project kalian ke BRC20 mungkin seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini apa itu Bitger Startup Studio. Jadi Bitger Startup Studio adalah program yang diluncurkan untuk membangun pengusaha dan bisnis dalam mengumpulkan dana secara publik, menerbitkan penjualan publik, penjualan pribadi token menggunakan kontrak cerdas BRC20 kami. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah salah satu fitur yang sangat menarik dari Bitger Breeze. Makanya banyak sekali adopsi massal dan banyak sekali proyek yang bergabung dengan BRC20 seperti Lovely Inu ya, yang pertama kali dari koin kripto yang sudah ibaratnya sudah terkenal gitu guys. Dan kemarin juga sudah bergabung juga si Lob Network. Buat teman-teman semua yang belum tahu, kalian bisa cek video sebelumnya dan di situ saya masukkan di playlist kripto namanya. Jadi kalian bisa pilih dan lihat di situ untuk update terkait dari si Bitger Breeze ini guys. Oke, selanjutnya kita kutip dari KuCoin dan kita update dari harga BTC-nya dulu guys. Di sini kita bisa lihat harganya itu sekitar 18.871 dan mengalami penurunan sekitar 0,61%. Padahal kemarin itu sekitar 19.000 sekian dan saat ini, saat video ini dibuat, itu mengalami penurunan lumayan signifikan guys. Dan untuk KCS itu di 8,909 US dollar, mengalami penurunan sekitar 0,54%. Dan untuk Ethereum itu kita bisa lihat di sini sekitar 1.305 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 1,36%. Jadi kita akan update koin favorit atau token favorit yang kita bahas tiap hari guys. Jadi kita bisa lihat di sini untuk harga Bitger Breeze masih mengalami penurunan 4,44% guys, di harga 0,0077 rupiah. Dan untuk charge-nya kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya itu masih di bawah garis 0 RSI-nya. Dan buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, masih ada indikasi si Bitger ini akan mengalami penurunan dalam beberapa hari ke depan. Karena kalau kita lihat dari MA cross-nya, garis yang warna pink itu di atas garis biru dan juga kuning. Dan kalau kita lihat di bawah untuk sinyal yang MACD itu masih menunjukkan sinyal yang warna hijau tapi nggak terlalu kuat. Artinya dia akan tetap stabil dan nggak menutup kemungkinan si Bitger Breeze ini akan mengalami penurunan dan juga kenaikan guys. Jadi kalian tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.